Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi nih sama gue, Indah Bestari, pejuang garis tua. Di awal video gue masak simple aja karena gue mau pergi sama pak suami. Ini gue masak tumis labu siam favorit gue. Pokoknya kalau makan tumis labu siam masih hangat, pakai nasi panas, pakai sambal sama tempe goreng atau ayam goreng tuh sedap banget. Jangan salfok sama kenapa gue naruhnya di mangkok, soalnya gue tuh suka tumisan yang berkuah. Jadi kalau gue taruhnya di piring itu takutnya luber kemana-mana, jadinya taruhnya di mangkok. Selesai tumis labu siam, lanjut gue mau ngerebus percabean ini sama bawang merah, bawang putih, dan tomatnya karena gue mau buat sambal. Ya, ini tuh sambal apa ya nyebutnya ya, pokoknya ya, sambalnya gue rebus semua bahan-bahannya soalnya udah banyak minyak, jadi gue milihnya buat yang direbus aja sambalnya. Terus nggak lupa juga setelah setengah kasar gini gue tuang tomatnya. Ini tuh separoh ya, cuma gue belah dua soalnya cuma buat makan berdua, jadi ini aja jadi banyak banget setelah diulek. Terus juga gue taruhin terasinya separoh, terasinya digoreng ya, koreksi rasa. Rasanya udah enak banget. Lanjut gue goreng ayam. Jadi tuh ini bagian dada yang ada tulang mudanya itu loh, terus bagian dagingnya mungkin buat sate atau apa kali ya. Jadinya karena di warung dan gue pengen coba, akhirnya gue beli dan gue masak. Pas dimakan enak banget, bumbunya tuh meresap karena gue juga gak terlalu suka daging banget kalau makan daging ayam. Lanjut gue goreng ikan bandeng, ini masih ada sisaan. Alhamdulillah banget, makan kayak gini udah kenyang banget. Dan auto nambah nasi. Sebenarnya itu dari pagi sampai siang itu hujan, tapi kita mau pergi lihat aja ini hujannya angin. Dan alhamdulillahnya pas sudah jam 12-an cerah, masih rezeki gue untuk keluar rumah. Kalian juga udah tahu kalau gue tuh mau ke IKEA. Ya ini tuh ke IKEA Bogor lagi karena yang di BSD sama yang di Bekasi itu yang daerah Cakung. Nggak tahu kenapa kayak kurang berminat banget. Udah pernah sih yang sering juga kayak di BSD, cuma pas pertama kali yang ke Santol Bogor ini tuh gue langsung jatuh cinta banget sama pemandangannya, sama cuacanya. Padahal sering hujan ya Bogor ya, tapi nggak tahu kenapa gue tuh suka banget. Kayaknya lama-lama gue bakal pindah ke Bogor nih karena suka yang adem. Sampai juga di IKEA, hujan lagi dong, deras banget. Alhamdulillah kita udah sampai, jadi nggak kena hujan-hujanan. Padahal naik mobil padahal nggak kenapa-napa ya. Ini tuh gue suka banget sama konsep IKEA yang di sebelah sini tuh cantik banget, idaman banget. Gue udah solawatin semoga gue bisa punya rumah idaman kayak gini, amin amin. Gue selalu solawatin apapun yang gue inginin karena segala sesuatunya pasti diizinin sama Allah untuk gue punya dan gue milikin. Ya tujuan utama gue itu nyari inspirasi meja TV buat di rumah karena gue masih belum ketemu model yang cocok. Tapi di bagian situ tuh ada yang gue suka modelnya, ada kayak rotan gitu, estetik banget pokoknya. Di sini juga gue suka banget sama sofa, terus ada meja TV-nya, terus ada meja TV sama TV gede gitu. Padahal ruangannya sempit, tapi tuh kayak enak banget buat ngobrol. Keren gak sih model kayak gini? Dan gak lama pasti ada aja yang dibeli. Sebenarnya pengen beli jam kayak ini, tapi gue nggak jadi karena yang Vivera itu kayaknya masih bisa dibenerin. Sayang-sayang kalau gue beli lagi. Lanjut lihat-lihat, bener-bener terinspirasi banget kalau ke IKEA itu. Terus ini juga gue mau nyari sutil tapi nggak jadi,
soalnya ini kayak terlalu gede nggak sih apa emang kayak kurang serak aja, bukan karena harga ya. Kalau kualitas gue akuin IKEA tuh kualitasnya the best banget. Terus pas di bagian keramik sini sebenernya gue pengen buat beli piring, tapi kata suami nggak boleh. Soalnya piring di rumah juga udah banyak, terus ini juga gue nggak jadi beli karena gak ada tempat. Di sini juga gue ngeliat nampan, pengen buat beli nampan buat bebawaan. Cuma masih belum ketemu yang serak. Ini lucu banget, pengen beli cuma belum diizinin sama suami. Setelah itu ponakan gue ngambek minta mainan, akhirnya dibeli dong. Kerata-keratan kayu ini mahal banget, ya Allah sedih. Stres ini gue juga mau beli, cuma belum diukur di rumah takutnya salah. Padahal lagi murah banget, 80 ribu tapi 2 fitrasnya kan lumayan ya. Ini keranjang rotan belum kesampaian gue beli, ya Allah. Bukan karena gak ada uang, tapi gak ada tempatnya buat naruh di mana. Doain ya guys, semoga rapih dapur gue, amin. Terus juga ini gue lihat bunga artifisial. Ini tuh pengen beli juga, cuma aduh tempatnya itu loh, mau taruh di mana? Soalnya kan cuma kontrakan kecil, gak gede banget. Padahal ini bagus banget kalau dipajang ya kan. Di sini itu ponakan gue excited banget, pengen banget pegang es krimnya padahal belum selesai tapi udah renyak minta. Lepas. Terus kita akhirnya duduk di sini karena kaki pegel banget, lumayan kan jalan terus keliling. Oh ya, gue tuh gak banyak record pas di Aeon karena udah mager banget megang handphone. Gue sih salut sama kalian yang kalau setiap pergi dan kegiatan lainnya tuh kalian dibuat konten. Kalian the best pokoknya. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang nonton video gue sampai selesai. Thank you. Bye bye.